Laga semifinal 2 Piala AFF U19 babak pertama antara Timnas U19 Laos versus Timnas U19 Thailand di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Rabu 13 Juli 2022 sudah dimulai pukul 21.00 WITA. Dalam laga ini, hasil babak pertama antara Timnas U19 Laos versus Timnas U19 Thailand dengan skor 1-0 untuk keunggulan Timnas U19 Laos. Menariknya, pada laga ini supporter Indonesia mendukung laga Timnas U19 Laos yang mengenakan kostum merah-merah. Kemenangan yang diraih kedua tim pada laga ini akan berhadapan dengan Timnas U19 Malaysia yang pada laga semifinal pertama mengalahkan Timnas U19 Vietnam dengan skor 3-0. Untuk diketahui, Laos U19 merupakan juara grup B bersama runner-up Malaysia U19 dengan mengoleksi 12 poin. Sedangkan Thailand U19 merupakan runner-up grup A mengoleksi 11 poin bersama dengan sang juara Vietnam U19. Datang di Piala AFF U19, Laos 19 merupakan tim underdog, namun selama penyisian di grup B, Laos sangat spektakuler mengalahkan tim lain seperti Malaysia juga Timor Leste. Mengutip Bolosport, menghadapi Laos 19 ini, pelatih Thailand U19 Salvador Garcia menilai bahwa Laos U19 memiliki organisasi permainan yang rapi. Bahkan Salvador menilai dari 4 pertandingan di grup B, Laos U19 tidak pernah menelan kekalahan dan melibas tanpa ampun semua lawan. Tribuners, nantikan berita terkini lainnya hanya di hotnewspostkupang.com.